Pengen nih tulisannya love permanen. Ingat dosa, ingat sakit, ingat. It's your body. Kamu tuh gak unstoppable. Ya makanya aku bilang, aduh I'm sorry kalau misalnya aku bikin kamu marah, tapi aku benar-benar gak ngerti kenapa kamu mesti marah. Marah, marah banget mukanya. Nadanya juga marah banget. Ini diangkat lagi guys. Dia bete. Iya. Kayak tiba-tiba aku bikin tato. Gila dulu gue pernah bikin tato, nama mantan gue di sini lagi tulang rusuk. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku pengen ngonten ngeprank Ayang Acel. Aku pengen ngeprank, aku mau bikin tato dari inisial nama dia. Aku mau bikin ini di box box ya. Di Kemang. Jadi dulu aku pernah cover tato di sini zaman dulu banget, udah lama. Tapi ini aku bikin tatonya dari henna ya. Jadi 2 minggu hilang dari henna, catet dari henna. Jadi aku enggak bikin tato beneran sebelum gue diserbu dan digeruduk. Enggak mungkin lah kayaknya. Oke, okay, let's check it. This out, langsung mau bikin tato di mana ya? Di sini ya? Di sini apa di belakang leher sini? Nggak mau di pelipis, Bu. Di sini, anjay. Selebel, keren. Di sini apa di belakang sini ya? Sini aja kali ya? Iya, mau nggak? Tulisannya apa? MVJL. Nggak mau VCL. Ih, lu kira gua thumbnail YouTube? Apa namanya, MVJL? Jadi harus seril mungkin kah? Kalau Marcelino tuh kayaknya udah terlalu halu, kayak nggak mungkin banget. Kalau MVJL inisial tuh masih mungkin. Kan dia kan Marcelino Victor John Lefron. VJ-nya kan gue di tengah tuh, Violenzia Jeanette. Ash. Ya udah di sini aja ya. Di sini kali ya. MVJL gini, apa gini? Anjir berotot banget ini tangan gue. Hey, tadinya nggak ada otot di sini. Oh di sini ya MVJL. Nggak kelihatan. Teribet, gue mau ngapa-ngapain nggak bisa pakai tangan kanan. Kan nanti mau dipakein plastik gitu kan biar real. Di sini MVJL. Di sini, oke. Panggil orangnya mana? Jadi orangnya dulu tuh pernah yang ini masih sama yang dulu tatoin aku. Pakai henna deh kan ya? Mas yang dulu tatoin aku gila udah lama banget parah. Jadi dulu aku punya tato Iggy Pop di sini, sumpah itu jelek parah. Terus akhirnya di cover, tau gak sih? Sini apa sini sih? Kiri ya. Iya kiri yang feather, yang bulu itu yang divergent itu dia yang nato. Udah lama banget terus kayak DM ke box iseng. Ternyata orangnya masih sama. Mas siapa namanya? Pangki. Mas Pangki ya. Oh, Mas Pangki. Mas Pangki ya kan. Ya tato aku yang di sini tuh lah yang bulu itu loh, dia yang natoin. Tadinya Iggy Pop. Nah, sekarang aku pengen bikin di sini aja deh. Ya. Tapi nanti pengen di wrap gitu jadi kayak bener-bener. Oke, beneran deh. Iya, bisa enggak Mas bikin kayak gitu? Bisa. Jadi kayak dimerah-merahin kayak agak-agak bengkak. Oh. Abis ini. Tapi pakai henna kan, Mas? Pakai henna. Iya, pakai henna. Jadi hilangnya berapa lama? Satu minggu hilangnya. Karena tidak boleh menambah tato baru padahal jantung udah deg-degan, adrenalin masuk ke toko tato. Gila ini aku masuk ke toko tato udah berapa tahun? Kak, ada kali 10 tahun. Belum nambah lagi? Belum. Wow. Jadi itu terakhir itu ya. Itu pun karena memang harus cover. Oh iya. Mau enggak mau kan jelek banget kan itu. Belum nambah lagi sampai sekarang. Saya kemarin jadi istri soleha. Oke, udah di sini aja deh. Tapi dibikin benar-benar serial mungkin jadi nanti di wrap gitu. Okay. Soal buat ngeprank. Sama dibikin merah-merahnya kayak kalau biasanya kalau pinggirannya ya. Bengkak gitu ya. Tapi tintanya kalau merah-merah enggak pakai henna dong. Iya. Jangan nih gue takut kalau tato temporer entar enggak bisa hilang lagi. Pilih fonts-nya dulu. Oke, pilih fonts dulu. Pokoknya inisial MVJL, MVJL. Gila dulu gue pernah bikin tato, nama mantan gue di sini lagi tulang rusuk. Zaman dulu di sini tulang rusuk, tapi udah di cover juga. Tato coveran semua, parah. Aku sebenarnya pengen banget cover tuh yang ini. Cuman pasti jauh lebih gede. Kalau ini kan, ini tuh masih ini nama gue di tengah kan? Masih Violenzia Jeanette sebenarnya di tengah. Marcelino Lefran. Namanya dia tapi beneran ini Marcelino Victor John Lefran. Oh, mau gak ditambahin logo cancer? Logo cancer, cringe. Jangan, apa cancer ya bener. Logo cancer kayak gimana? Kan soalnya bintangnya sama-sama cancer gitu loh. Ini kak. Berarti lu besok harus bangun pagi loh. Jelek ya tapi ya bentuknya ya. Jangan jelek, pasti ketahuan juga itu bohong. Harus bagus. Ini ngerjain orang terniat, gue sampai ke toko tato loh. Gila gak sabar banget ngeliat dia kayak gimana besok. Tau-tau langsung BMP nato juga gimana tuh. Secara bucin ya kan. Bukannya shock, bukannya marah, malah flattered. Malah kayak, minggat lebih. Kayak gitu lah.
seminggu juga? Titik doang, takutnya. Iya, ada titik di mana aja. Kita biar lihat kalau takutnya iritasi merah gitu, berarti enggak. Di sini aja, di sini nih di bawah. Aduh, ntar kena baju ya. Di mana dong? Enggak boleh diwakili sama Raka. Ya udah di sini aja. Situ aja. Kita lihat ini alergi apa enggak. Kok zaman sekarang tato dibius dulu ya? Ada yang dibius, ada yang enggak. Ada yang enggak. Saya sih maunya enggak ya. Iyalah. Karena yang dicari itu sakitnya sebetulnya ya, guys. Zaman dulu tuh yang dicari itu sakitnya waktu gue dulu, aku gue dulu. Gue kayaknya kalau enggak punya Zuryo hampir sih begitu. Ini aja tadinya mau sampai akar. Sama di sini tulisan apa ya tulisannya? Forever. Jijik banget. Jijik banget. Jijik, sumpah, bye. Nih tulisan Love by the Moon. Kecil banget. Kecil banget juga kecil ya. Kecil banget. Bisa, guys, kalau apakah harus beneran? Enggak. Tidak. Kalau kayak gini bisa. Bisa. Jadi di sini MVJL, terus abis itu bunganya di sini ya. Bunganya di sini. Benar, bunganya di sini. Oke. Sama di sini aja deh. Tanda petir aja. Enggak kebanyakan. Ya udah, ini aja deh. Di sini sama terlalu... di sini. Ya, oke. Yeah. Udah, itu aja. Oke, guys, sudah saya putuskan. Semoga iman saya kuat untuk tidak menambah tato beneran. Yah, kan biasa gue nih. Emang begitu saya. Ulang lagi dong, enggak apa-apa. Iya deh, enggak apa-apa deh. Biasalah gue. Ih, udah belepetan aja. Bingung. Kayak kudungnya yang beneran. Udah ustaz depan lu sekarang. Heeh, lu ustaz. Ini lagi malahan ustaz gue jadi tindik di sini. Pilih. Deg-degan. Permanen aja deh. Takut permanen. Deg-degan. MVJL di sini yang gambar bunga tadi. Dua. Yang di jari berarti enggak jadi. Enggak ribet. Ini aja dari tadi kena melulu nih. Mesti ngulang. Di jari lagi ke tangan kanan. Nanti tapi bisa diplastikin gitu enggak? Bisa ya diplastikin. Kalau untuk di plastikin, Kavio pas mau ketemu sama dia aja. Baru diplastikin ya? Plastikin sendiri. Oh, okay. Karena kalau kita plastikin sekarang takutnya berembun, ntar jadi bleber. Jadi bleber ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Seumur hidup nggak pernah tato temporari, baru kali ini gue tato temporari. Mau di Bali di mana kayak gue lulus SMA langsung tato beneran. Bener-bener, hey lulus, besokannya gue tato. Pengen ini tulisannya love permanen. Ingat dosa, ingat sakit, ingat. Bisa kan tapi tipis kayak gini nih. Gak bisa setipis banget sih. Ya udah setipis-tipis mungkin. Pakai jarumnya satu aja. Pedih tuh jarum satu. Pedih. Pedih yang bu. Kangen. Pedih. Pedihnya ditinggalin sih. Gimana sih tadi sini ya? Iya. Segini aja 3 cm berarti ya. 3 cm ya. Ini diangkat lagi, guys. Dia bete. Iya. Kayak tiba-tiba aku bikin tato. Baru satu kan enggak suka kalau yang di luar. I don't know. Enggak ditutup tadi kan? Iya, udah kesel banget emang. Biarin. Bagus kan namanya juga ngeprank, emang sengaja biar bikin kesel. Halo. Iya, kamu enggak komunikasi sama aku. Iya, tadi tuh pas pulang tiba-tiba aku tuh emang tadi udah chatting sama orang box-boxnya. Terus aku tanya bisa kapan, terus katanya hari ini aja. Oh ya udahlah, tadi aku makanya di-dropin dari apa namanya? Abis birthday-nya Zayan aku di-dropin ke sini. Habis itu anak-anak pulang. Gitu. Kamu gak cerita? Ya orang aku juga baru tahu. Tadi aku di-dropin ke sini, aku baru ngomong sama kamu. Ya itu kan bukan alasannya kan, kamu ngobrol dulu. Tadi aku udah gimana? Bilang pengen bikin tato. Sama siapa ditemenin atau gimana? Nih, sama anak-anak semua tuh. Tuh. Enggak, bukan. Maksud aku tuh kamu udah di situ terus baru kamu ngomong. Iya, karena tadi pas di jalan tiba-tiba aku chat sama orang box-boxnya. Terus katanya ya udah sekarang aja kak gitu. Aku pikir kan dapat slotnya nanti. Terus katanya bisa sekarang, ya udah. Dan pakai aku tanya sama kamu kan, aku pengen bikin tato deh. Tadi aku lihat-lihat di Pinterest, iya, kamu bilang oh ya udah nggak apa-apa, it's your body. Iya, kenapa mendadak malam ini? Karena tadi aku lagi chat sama orang box-boxnya, mas bisa kapan? Final desainnya udah ada.
Iya, tulisan. Cuman tulisan kecil doang. Tulisan apa? Besok aja kamu lihat. Cuman tulisan kecil. Apa? Kalau soal tato begini ya sama kamu ya. Ya kan aku tadi udah ngomong sama kamu tadi di jalan, kata orangnya, "Udah sekarang aja, Kak. Mumpung enggak ada orang." Oh ya udah, aku mampir. Minta di-dropin. Tadi kan aku udah ngomong sama kamu dari tadi siang. Aku pengen tato deh kayaknya. Kecil banget. Kecil banget tulisan. Tapi kan kamu tiba-tiba udah di tempat tato. Terus udah gitu. It's like a final. Ya makanya what's the problem? Aku bingung. What's the problem is kamu udah langsung tiba di situ tanpa kasih tahu sama aku dulu. Kamu udah nyampe dulu baru kamu kasih tahu gini kayak, "Hey Vio, aku mau ke Bali. Aku udah di Bali nih." Iya. Gitu, gitu. Kan tapi kan aku udah bilang sama kamu aku mau bikin tato. Iya, aku kan gini-gini. Aku lagi ngobrol tadi pagi sama kamu, Vio, aku pengen ke Bali deh. Atau aku pengen ke Lombok. Terus dia tiba malam, "Hey Vio, aku udah di Lombok. How do you feel?" Iya, kan aku udah ngomong sama kamu. Gak ngerti aku salahnya di mana. Aku udah ngomong, aku pengen bikin tato deh nih kayaknya. Terus abis itu kamu udah bilang, "Ya udah gak apa-apa. It's your body." Kamu tuh gak unstoppable. Ya kan aku udah ngomong sama kamu sebelumnya, terus kamu udah izinin, ya nggak apa-apa, it's your body. Terus, nah tadi juga sebenarnya aku pas di jalan itu lagi chat sama orang box boxnya, abis itu kata dia, "Udah sekarang aja, Kak." Nah pas aku nyampe, aku tuh langsung ngomong sama kamu nih, aku udah di tempat tato. Dari tadi kan kamu diem aja, kamu cuma lagi apa, terus? Karena aku tadi megangin Zera di mobil. Iya, udah pulang, terus aku keinget aja, oh besok ya ke Indobarian. Ya itu prosesnya aja sih, aku belum terbiasa kali. Ya udah gak apa-apa kamu kembali di situ. Ya makanya aku bilang, aduh I'm sorry kalau misalnya aku bikin kamu marah, tapi aku benar-benar gak ngerti kenapa kamu mesti marah. Aku amazed aja, aku gak marah, aku cuma amazed aja. Karena kan kamu juga udah izinin, kecuali kamu gak izinin, terus tiba-tiba aku bikin. Nah itu baru kalau kamu marah. Aku ngerti, tapi kan ini kamu udah izinin, terus kamu udah bilang ya gak apa-apa lah. It's your body, it's your choice. Terus ya udah, jadi aku mikir ya udah nggak apa-apa. Nah tadi pas lagi di jalan aku chatting sama orang box-boxnya, ternyata dia juga masih inget sama aku. Dulu dia pernah coverin tato aku. Nah dia bilang ya udah sekarang aja Kak, langsung aku suruh Pak Heri belok Pak ke Kemang. Udah di dropin di situ, terus aku suruh Kika sama Desi sama Raka, mereka habis dari F45 sekalian nemenin aku di sini jemput. Okay. Gitu. Kenapa kamu mesti marah? Ya udah oke. Okay. Ya, aku marah, aku kaget aja. Okay, ya udah oke. Okay. Ya udah, bye-bye. Bye. Gila, berhasil banget. Gimana ya besok? Gila, pas tahu namanya nama. Gila ini berhasil banget sih ini. Ini gokil. Iya. Tapi kan nahan banget sih ketawa. Nahan banget ketawa, parah. Gue nahan banget ketawa. Ya udah nih. Emang sengaja biar dia marah. Oh. Emang sengaja. Kita lagi ngeprank kok. Biar dia marah, okay. Namanya juga ngeprank. Ini udah aman, enggak ada alergi. Terus tadi Marcel udah sebel banget tiba-tiba. Jadi aku tuh udah izin sama dia sebenarnya tadi malam. Tadi siang. Boleh enggak aku tambah tato? Yang which is sebenarnya aku enggak mau nambah tato juga sih, enggak mungkin juga. Cuman emang pengen ngeprank dia, kayaknya dia aku bridging dulu. Sorry. Terus abis itu dia bilang, "Ya udah enggak apa-apa, it's your body, your choice." Dan ternyata tadi dia jadi marah. Lucu banget lagi. Terus gimana tiba-tiba dia ngeliat namanya dia di sini di tato. Tadi udah nanya sih mau tato apa, emang tulisan kecil banget. Ada deh
Sumpah dia tuh udah sebel banget sih, parah. Ya itulah, Marcel bisa. Marcel tuh emang bisa marah kayak gitu, tapi emang kayak ya udah aku selalu nanggepin dengan sabar. Apaan? Kok bisa sampai ke situ sih? Emang dasar gue. Namanya juga lu. Namanya juga gue. Ada aja. Baru kali ini seumur hidup ke tempat tato, tapi gue enggak tato beneran. Enggak ada tuh rasa sakitnya gue bawa pulang. Kangen enggak rebahan-rebahan di tempat kayak gitu? Kangen sih, tapi enggak beneran kayak mana. Kok bisa sampai leher ya, Kak ya? Padahal dia kan di sini ke leher tuh jauh banget loh. Ya namanya juga violensia, ya, gue enggak heran. Gue ya, absen-absen begitu sih biasa ya. Betul sekali. Ala-alanya. Gitu. Aduh. Kenapa sakit? Sakit gak, Kak? Marcel marah beneran, guys. Takut sih gue sebenarnya deg-degan dari tadi jantung gue. Aduh, pengen buru-buru besok. Bilang ini cuma prank kok. Takut. Diambekin deh gue malam ini. Aduh, capek. Terus tadi akhirnya Marcel bilang apa? Itu kan? Sebenarnya marah atau enggak? Marah banget mukanya. Oh, terus tadi, tapi nadanya juga udah marah banget. Tapi tadi dia bilangnya kayak aku amazed aja. Apalagi yang tadi yang kayak salty banget ya, kamu kan unstoppable. Iya, kamu kan unstoppable. Violence-nya kalau udah ada maunya, ya harus terjadi. Ya. Yes. Unstoppable. Sebenarnya stoppable kok sama kamu. Cie, tato. Anak-anak tato di Bali itu sih yang di Pantai Kuta, gue seumur hidup gak pernah ke temporary tato. Lulus SMA, 17 tahun. Hari ini lulus-lulusan. Ya lulus-lulusan. Congrats. Besoknya langsung tato. Di mana bertato pertama lu, Bu? Buset, di Bekasi. Bagian mana? Oh, di punggung, salib dulu. Tapi udah gue timpa jadi kupu-kupu itu yang di belakang. Dulu salib, 2 minggu kemudian gue bikin yang ini. Emang benar gue unstoppable kalau udah maunya. Jadi ini belum sembuh, belum healing, belum ngelotok sempurna, gue udah yang ini. Terus tato zaman dulu tuh masih yang pakai dinamo itu lah yang di gitu mesinnya. Sumpah, so Bronx gila tempatnya di Bekasi cuy. Jadi gue dari BSD ke Bekasi, dulu tinggal di BSD soalnya. Dari BSD ke Bekasi cuman buat nato. Guys, gila udah. Nggak ngerti nih kalau bukan BM namanya AP, gue nggak paham. Karena udah pengen banget emang pengen tatoan, tapi dulu kan sekolah di sekolah Kristen. Kalau ketatoan-tatoan tuh bisa di DO, jadi kayak nanti deh habis lulus SMA, bener habis lulus langsung nggak pengen napas. Nih guys udah jadi, tapi belum kering, jadi masih nimbul gitu. Tapi kalau yang ngerti tato tahu sih kalau ini bohongan. Kalau ngerti ya, kayak hitam banget, tintanya hitam banget. Kan belum kering loh, ntar tunggu kering dulu. Gitu lah, diinin di AC biar cepet kering soalnya anak-anak gue udah kelaparan belum makan abis olahraga. Kasian gue takut pada pingsan. Menaraka kemarin diare lagi. Gara-gara gak makan-makan abis F45 terus dingin-dinginan. Sian. Kalau tato asli udah tinggal di wrapping pulang udah. Nih gue udah dikeringin dulu say. Rempong ya, mendingin yang asli sekalian. Sumpah. Ini kalau beneran sih parah sih, gue sampai tato inisial nama cowok di sini sih parah sih, sumpah gue parah asli. Kau dulu pernah di sini nih di tulang rusuk kan nggak kelihatan, di tangan tuh bener-bener another level banget parah. Guys udah jadi ini nanti gue semudah itu kan nggak pernah bikin tato temporer, jadi ternyata ini ngelotok juga. Tapi langsung kalau tato asli kan dia kayak takes time gitu, mesti dikasih petroleum lah segala macam. Tapi ini nanti langsung ngelotok. Cuman ini udah kering luarnya doang. Sekarang kita mau makan dulu, guys. Thank you. Ini kalau mau tato di dia karena waktu itu aku pernah cover di sini. Ke-cover semua dan jadinya bagus. Thank di you. Di box di Kemang. Di depan apa nih? Depan Barcode ya, Barcode anak lama. Anak lama. Kodevin, depan Kodevin ya. Sama Mas Pangki, cari Mas Pangki. Thank you. Udah. Di semalam tidurku tak tenang. Ini udah ditempel-tempelin stiker biar kayak looks real. Ih, takut banget, guys. Deg-degan gue udah, ih kayak mau dimarahin sama Kepsek. Gue liat kamu marah?